Oke, ini mesin yang keempat ya. Ini keempat. Oke, benar sudah saya pasang duluan. Kita cek kalibrasinya. Untuk ini kita coba pakai yang kok kecil ini mah kecil terus yang nama ini gak tau. Sembilan siapa ya? Coba aja. Oke, pakai ini aja ya. Ini tidak perlu dibalik karena memang posisinya sudah begitu. Jadi kita bisa langsung jalankan saja. 5 menit. Kita jalankan, perhatikan normal. Thank you.
Oke, sembari tes kita persiapkan yang lain ya. Nampaknya mesin ini lancar-lancar saja. Tidak ada kendala. Ini agak lama ini.
ini namanya setik, apa namanya itu ya, jadi satu tempat ada 5 titik atau 4 titik takut dicakar itu model bedong begitu.
Setelah sekian lama akhirnya ada putus juga ya. Kita cek putusnya seperti apa. Atau putus murni atau tersangkut. Oke, okay, sudah selesai ya. Kita lihat hasilnya.
mungkin jarang lihat ya, kalau badan begini biasanya ada yang dicaket-caket di ini. Oke. Sangat bagus, kita foto dulu. Oke. Normal ya. Siap dikirim.